Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini dapat berjumpa lagi dengan kalian pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin jalan doa. Baik teman-teman, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama yang kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita membahas terkait materi kita pada hari ini mengenai demokrasi, sebelum itu Ibu akan mengajak kalian untuk flashback mengenai pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai hak asasi manusia. Coba kepada Cahya Kamila, jelaskan apa sih maksud dengan hak asasi manusia? Baik Bu, jadi hak asasi manusia merupakan hak alamiah, hak sesuai kodrat manusia yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan. Oke, baik, benar sekali ya. Tepuk tangan dong. Luar biasa, ya baik teman-teman semua sudah memahami mengenai pengertian dari hak asasi manusia dan juga mengetahui secara mendalam mengenai bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya itu Ibu akan menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu, Ibu ingin kalian bangkit berdiri. Oke, ini untuk memotivasi kalian. Boleh diangkat tangan kanannya. Selanjutnya, angkat tangan kirinya. Lalu lambaikan kedua tangannya dan katakan halo semuanya. Halo semuanya. Oke, baik, tepuk tangan dong untuk kita semua. Jadi pada pembelajaran kita hari ini itu kita membahas mengenai demokrasi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari demokrasi. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, ada baiknya Ibu meminta 10 menit untuk kalian mencari mengenai demokrasi dan juga contoh-contohnya. Bisa dimulai dari sekarang ya. Karena waktunya udah habis, Ibu minta satu orang dari kalian ada gak sih yang mau jelasin apa itu demokrasi? Teman-temannya? Oke, baik, Laida, dipersilakan. Yang
belajar nih tentang demokrasi ya. Tadi kan udah dijelasin juga pengertian itu seperti apa, terus tujuannya itu seperti apa, prinsipnya seperti apa, lalu contohnya juga seperti apa. Nah, sekarang Ibu pengen mengetes nih anak-anak udah paham belum sama materi yang disampaikan hari ini tentang demokrasi. Nah, di sini ada yang bersedia untuk menyampaikan apa sih itu demokrasi dan contohnya itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, boleh. Dikumpulin hari ini, ditunggu di ruang.